Alhamdulillah, kami telah melakukan aktiviti mini sunaton di Cyberjaya, iaitu di Malakat Mall. Di mana mini sunaton ini bermula semalam dan hari ini untuk selama 2 hari, memandangkan cuti sekolah hanya seminggu. Dan sambutan alhamdulillah seramai 4 doktor yang untuk mudim lah, yang terlatih untuk melakukan sesi bekatan untuk anak-anak di Cyberjaya dan di luar Cyberjaya lah. Aktiviti bekatan kami di sini, kami melakukan beberapa teknik. Secara amnya kita menggunakan laser lah, ataupun kita panggil diatomi, alat pemanas. Iaitu alat pemanas, dia membantu untuk memotongkan kulit dan dia akan matikan salur darah. Maka proses penyembuhan, proses teknik itu agak ringkas dan cepat. Kami juga ada offer ataupun memberi teknik-teknik berkaitan yang lain, seperti ZSR yang menggunakan teknik laser, teknik stapler lah. Iaitu stapler ni di mana kita akan pegang alat sulit, kita akan clamp ataupun kita potong dan juga ikat sekali dengan stapler. Tapi hari ini, untuk 2 hari ini, kami menggunakan teknik diatomi. Untuk diatomi ini, kita apapun jenis diatomi, kita akan melakukan dengan aktiviti pembiusan dulu, iaitu untuk mengurangkan rasa sakit. Kita bagi bius dekat tempat alat sulit, dan anak itu, bila anak dah tak rasa sakit, kita akan start dengan proses berkaitan menggunakan diatomi lah, alat pemanas, ataupun sinonim orang panggil laser lah. Kami juga melakukan aktiviti kesihatan, booth lah, kita panggil booth, untuk kita mentengahkan ataupun menerangkan kepada masyarakat di luar isu-isu kesihatan yang perlu ditangani, seperti pemakanan yang sihat, aktiviti yang sihat, dan juga produk-produk kesihatan yang sihat lah, untuk menjaminkan kesihatan yang berpanjangan. Alhamdulillah, aktiviti berkaitan di sini selama 2 hari bersama dengan Malakat Mall, kami menjemput masyarakat di luar yang ingin mendapat rawatan kesihatan dengan kami, serta juga mungkin nak tanya mengenai apa teknik-teknik berkaitan, boleh tanya dengan Kino Klinik lah, yang kita JV dengan Malakat Mall pada hari ini. Topik kesihatan yang telah kita berkongsi selama 2 hari, iaitu penjagaan usus menggunakan probiotik, dan juga peranan vitamin D dalam kesihatan. Pada hari ini, topik kita adalah hydrogen molecule dalam penjagaan kesihatan juga, dan satu lagi topik, penjagaan luka di kalangan warga emas. Molekul hidrogen merupakan molekul yang sangat halus dan sangat ringan. Dia merupakan antioksidan yang selektif dan sangat membawa kebaikan untuk berbagai jenis masalah kesihatan. Kebaikan molekul hidrogen dalam air ataupun dalam gas, ya, dia boleh mengurangkan keradangan dalam badan kita, dan akhirnya akan membantu untuk mengelakkan sebarang jenis penyakit.